Mengidap penyakit radang sendi atau disebut juga artritis memang sangat tidak nyaman. Pasalnya saat kambuh, bagian tubuh yang terkena radang sendi bisa terasa nyeri, hangat, memerah, dan bengkak. Nyeri sendi dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti artritis, cedera, atau peradangan. Nutrisi makanan pereda nyeri sendi yang aman dikonsumsi setiap hari bisa menjadi alternatif. Meskipun makanan tidak dapat menyembuhkan secara langsung, makanan dapat membantu meredakan peradangan dan gejala nyeri sendi. Satu, kunyit. Rempah ini mengandung kurkumin, senyawa dengan antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. 2. Kacang-kacangan, makanan yang satu ini kaya akan asam lemak omega-3 dan memiliki sifat antiinflamasi. 3. Biji wijen, makanan ini menyediakan magnesium, fosfor, dan vitamin K, yang mendukung kesehatan dan pembentukan kepadatan tulang. 4. Ikan berlemak, makanan ini kaya akan asam lemak omega-3 yang bersifat antiinflamasi dan mengurangi nyeri sendi. 5. Buah beri, buah ini kaya antioksidan yang disebut polifenol. Senyawa itu memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi nyeri sendi.